Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang ahli bersyukur, yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita nantikan, rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat Taman Surga untuk senantiasa mengamalkan amalan ini besok pagi. Sempatkan dan luangkan waktu kita untuk membaca ini pada hari Jumat. Insyaallah biidznillah rezeki terjamin, hajat cepat terkabul, dan hidup sukses di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat yang hari ini masih semangat untuk berdoa dan masih senantiasa mengharapkan doanya untuk segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taman Surga yang hari ini sedang berikhtiar maksimal namun rezekinya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan juga mencukupi kebutuhannya, maka amalkan ini. Maka insyaallah hidup kita akan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa akthiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah fa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Qal yakul balita. Qal inna allaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca solawat kepadaku pada hari tersebut. Sebab sesungguhnya bacaan solawatmu itu dihadapkan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah solawat kami dihadapkan kepadamu, sedangkan jasadmu telah hancur?
Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin rizkinya lancar, rizkinya halal, rizkinya bertambah berkah dan melimpah ruah, kemudian sahabat yang ingin doanya, cita-citanya dan juga hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah serta hidup di dunia dan di akhirat dengan kesuksesan, maka ayo perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah bersolawat ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat dalilnya pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat yang dimuliakan Allah, solawat ini merupakan amalan yang luar biasa, amalan yang istimewa, karena sebelum diperintahkan kepada kita, orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya sudah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu barang siapa yang senantiasa bersolawat, maka insya Allah hidupnya akan bertambah berkah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari pada hari Jumat besok kita perbanyak membaca sholawat Jibril. Sholawat yang pendek, sholawat yang singkat, namun insya Allah sangat mustajab untuk mendatangkan syafaatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, Pak Nafis, bagaimanakah bunyi sholawat Jibril? Maka bunyi sholawat Jibril adalah sebagai berikut. Sallallahu ala Muhammad. Atau bisa juga dibaca dengan cara seperti ini. Sallallahu ala Muhammad. Dibaca seperti itu juga tidak apa-apa. Perbanyak membaca sholawat ini pada hari Jumat. Syukur-syukur bisa lebih dari 100 kali. Syukur-syukur bisa lebih dari 1000 kali. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri ada tambahan informasi. Pada deskripsi video ini ada sebuah link yang saya tulis, yang kalau Anda klik nanti Anda akan masuk ke channel YouTube yang bernama Al-Fatih Channel. Al-Fatih Channel ini dikelola oleh bapak saya yang berisi tentang ceramah keagamaan terbaru, kajian doa, zikir, sholawat, dan juga wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga. Silakan kepada sahabat semua yang ingin belajar bersama Al-Fatih Channel, langsung saja klik linknya pada deskripsi video ini dan jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.